Oke, geng. Hari ini saya nak tunjukkan satu aplikasi yang sangat berguna. So, kita ke Google Play Store dan kita download. Ini dia. Ini adalah aplikasi yang saya gunakan untuk membaca mana-mana artikel dalam berbahasa asing. Oke, kita buka aplikasi ini dulu. Selepas download, kita buka aplikasi ikut arahan. Oke, cara pertama kita pilih bahasa. Saya nak gunakan bahasa Thailand dan terjemahkan dalam bahasa Malaysia. Jadi kalau kita lihat sini, Malaysia tidak tersedia. Malay atau Malaysia tidak sedia. So kita guna bahasa tersedia Indonesia. So kemudian kita pilih di bawah objek dan teks. Kita pilih teks untuk membaca teks. So kita upload gambar yang kita ambil tadi. So, ada beberapa contoh teks yang saya nak terjemahkan. So, saya pilih gambar pertama ni. Kita lihat apa yang diterjemahkan. Okey, maknanya ni teks ni sangat banyak. So, saya akan crop gambar ni dapatkan ia menjadi pendek. Sekali waktu, cek 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 AG, ayam, ayam, ubi. Equals Google Translate, Petani, Malay, Petani, us, or percent. Called Petani Raya, Raya, or Petani Besar. Petani Besar, Big Petani. Is a historic region in the north of the Malay Peninsula, Southern Territory, Thailand is Patani Province, Yala, Naratiwat and Songkhlabang, part, Patani, Khru Se Mosque Ancient Mosque. Once upon a time, CKCKCKG, I am, yam. Upload lagi gambar lain untuk dibaca. Okey, ini pula. Sama dengan Wikipedia, keresahan di Provinsi Perbatasan Selatan. Dari Thailand, kerusuhan di Provinsi Perbatasan Selatan. Thailand atau kebakaran selatan berarti konflik yang sedang terjadi. Yang terutama di wilayah selatan Thailand oleh terutama tiga provinsi yaitu Patani, Yala dan Naratiwat antara negara Thailand dan banyak pemberontak. Namun, kelompok terkadang menyebar ke beberapa kabupaten dari provinsi Songkhla 22 dan kadang-kadang ada hukuman bahwa terorisme. Hal-hal buruk di Bangkok dan Phuket adalah keterampilan pemberontak selatan juga. 23. Keresahan di provinsi perbatasan selatan Thailand.